video ini. Sherlock, Mbak. Saya jadi tukang nyuci spray di rumah Mbak pun enggak apa-apa. Anjay, langsung. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal nge-reaction video yang dimana ceweknya dari Andre. Jadi ada satu kisah, kisahnya bakal gue coba jelasin juga lewat video biar kalian paham. Tapi singkatnya aja kayak gini guys. Jadi dia nge-reaction cewek yang asal dari Aceh, dan cowok ini si Andre kebenaran tinggal di Aceh. Dan banyak dari subscribernya nge-tagin cewek. Kayaknya gue harus buat konten tentang cewek terus biar gue kagak jomblo. Tapi si Andre langsung sacet coy. Langsung youtuber ini langsung nikah ya. Dia tahu aja yang mending-mending secantik apa ceweknya bakal kita tonton bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys diklik tombol subscribe. Ketika kalian mengklik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ciu. Jadi video TikToknya tuh seperti ini ya, singkatnya nih. Berawal dari reaction dari Andre Suhen ya, Andre Suhen. Oke, tonton ya. 2 bulan yang lalu. Banda Aceh, deket lho mbaknya, deket mbaknya. Mbaknya tolong, ya. Di tag aku dengan kakaknya gitu biar jumpa. Kalau mbaknya melihat video ini, Sherlock mbak. Saya jadi tukang nyuci spray di rumah mbak pun enggak apa-apa. Anjay, langsung. Gimana ceritanya? Tapi bagus sih, gimana ceritanya? Ada cewek yang baru 1-2 bulan ngelamaran. Tapi Andre pinter juga sih, jatuh cakep langsung dilamar. Kita coba lihat kisahnya kayak gimana. Gue udah masuk ke YouTube-nya si Andre yang dimana dia kontennya kayak gini guys. Aceh di kota mananya sih ya? Kontennya kayak gini. Oke, Aceh di kota mananya sih, kita lihat ya. Set. Gaskeun. Banda Aceh, deket lho mbaknya, deket mbaknya. Mbaknya tolong, di tag aku dengan kakaknya gitu biar jumpa. Kalau mbaknya melihat video ini, Sherlock mbak. Saya jadi tukang nyuci spray di rumah mbak pun gak apa-apa. Kamu gak usah. Udah gitu doang ya, coba gitu doang ya. Oke, kita coba tonton ke TikTok cewek. Nah, TikTok ceweknya juga membuat kayak gini. Kita lihat ya. Ini adalah salah satu TikTok ceweknya ya, Nadia Tarnia. Langsung naik sih pengikutnya. Tapi cakep boy. Orang Aceh emang pernah gagal. Terus kita tonton ya. Nah, jadi si Andre kayak nge-DM. Aduh kak, maaf sebelumnya ya, subscriber pada gangguin ya. Izin ya kak, reaction videonya. Dijawab nggak sih? Ketutupan. Ketutupan. Gak ada jawaban ya? Aduh, ya nggak kebaca ketutupan orang ini ya guys. Oke, kita coba lihat videonya. Gila, cakep banget woy. Gila deh cewek. Ya wajar sih orang Aceh ya. Aceh itu ada ciri khas sendiri guys. Oke, kita coba lihat videonya lebih deket ya. Yang videonya viral-viral aja ya. Yang view-nya banyak nih. Welcome to McDonald. Tina udah apa? Hidungnya mancung banget. Habis, saya jadu. Welcome to McDonald. Welcome to McDonald. Itu hidung apa? Apa tuh guys? Insecure gue anjir. Hidung gue. Mancung banget gila. Pantesan cakep. Pantesan langsung diajak lamar ya. Ini keturunannya bakal. Cet. Next. Wow. Ini imut guys. Cantik imut.
Wajahnya tuh kayak mungil, bibirnya kecil, hidungnya mancung, matanya bagus, kurang apa sih? Orang Aceh itu, gila. Next. Di mana letak yang tak kau suka? Suka semua kok. Apa mungkin caraku bicara? Enggak, bicara mah bagus. Uhu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 
ganti ya. Next, lanjut video. Guys, aku senang banget ada mukena sebagus ini. Ini mukena Navesa dari chemistore.id. Endorse? Enggak. Gua enggak suka nonton endorse ya. Kita skip. Endorse itu skip ya. Oh, ini enggak ada suaranya sih. Wah, anjir. Emang bajunya bajuan pakaian anak Aceh ya. Ini lebaran kali ya, gamis-gamis gitu ya. Bodinya itu loh, perfect. Ya maksud gue gak terlalu perfect banget bodinya. Cuma oke lah, standar ya. Gue suka yang kayak gini lah, standar-standar aja. Gak suatu hal yang kelebihan itu kadang-kadang gak baik ya. Tapi semua orang punya selera sendiri sih. Next ya, ceweknya cuy. Anjir, ini cakep banget coy. Jujur, dia joget, gue gak bisa fokus ke orang yang baju oranye. Ini fokusnya ke dia, anjir. Gara-gara terlalu cantik ya. Kadang-kadang kalau di sebuah frame, kalau ada sesuatu yang menonjol itu susah guys buat fokus. Kayak sesuatu yang gak menonjol ya. Ini gila ya. Cakep banget, anjir. Mantesan! Langsung diajak nikah, anjir. Ini ya, produk Aceh yang gagal ya. Kalau gagal, ya gak mungkin lah. Oke. Ini guys, kalau HP masih apa ya, kamera 4 jangan lah ya. Bukan kamera 4 sih, satunya flash juga. Ya bentuknya kayak kamera 4 ya. Oke, aku masih sadar diri. Kalau antri sih oke lah. Untuk biaya kehidupannya juga udah aman dia kan. Ya, jadi santai aja, mau cewek manapun yang dia reaction pasti tertarik ya. Minimal kalau nggak ganteng, uang lah bos gitu kan. Minimal, uang lah bos gitu kan. Dunia ini memandang harta, tahta, jabatan. Nah, next. Ini HP-nya iPhone, gue mah ya sadar diri gitu kan ya. Next ya. Ini yang bawah view-nya kecil-kecil guys. Gak ada view yang besar guys. Oh, mungkin baru-baru ini aja dia naik. Oh ini ada 207 nih. Oke. Okay. Oh ini yang direction Andre ya? Aceh di kota mana sih? Gue juga mau sih, kalau si Andre jadi tukang cuci spray, aku jadi tukang apa ya? Tukang nyetir mungkin ya, tukang bawa mobil ya. Ya nggak masalah gitu kan, jadi kalau tiap bawa mobil, set, anjay. Jadi langsung semangat lagi ya. Gue jadi tukang nyetir aja gak apa-apa. Gue bingung sampai mau nge-reaction yang mana guys. Ya. Minimal kalau punya pacar nikah. Apa? Ulang. Minimal kalau punya pacar nikah lah. Yakin sih si Andre ya, gue yakin si Andre ini beruntung banget gitu guys. Dan gue yakin dia sebelum milih ini dia bakal nontonin TikToknya dulu. Oke, ini sebanding lah. Minimal enggak lah, gue gak mau minimal temennya. Masih cakep kan yang ini. Cakep juga sih kakaknya, cuma selera gue tetap yang gini. Anjay. Instagramnya ada nggak sih guys? Coba gue buka Instagramnya deh. Oke, kita sudah dapet Instagramnya teman-teman. Kita bisa follow buat melihat keseruannya. Anjir. Anjay.
cakep banget. Tapi kenapa foto si Andre cuma satu? Kenapa cuma satu, guys? Kasian kali. Like. Cuma satu. Oke aja lah ya si Andre. Oke lah ya. Karena kalau dibilang good looking masih ada yang lebih good looking. Next ya. Hai guys. Mau kemana ya? Waktu me time. Anjing penting. Registrasi dulu. Oke, intinya gue sadar. Kalau lo orang pengen punya cewek cantik, lo orang bawa dia ke perawatan ya guys. Anjir, bening. Oke, gue kira dia gak skincare gitu. Ternyata dibalik cewek yang cantik ya harus skincare emang ternyata ya. Wow, sudah kuduga ya. Berawal dari nyuci spray akhirnya jadi tunangan ya. Oke, mungkin videonya cukup sini aja. Kita nge-reaction ke Nadia Oktariana yang menjadi salah satu ceweknya pacar ya, udah menjadi tunangan bahkan ya. Wow, gara-gara reaction kayak gue gini. Nanti kira-kira gue nge-reaction cewek mana guys yang masih jomblo yang bisa gue dapet. Enggak, gue sadar diri. Kamera gue masih kamera 4 lah ya. Minimal kamera 3 lah bos, mau deketin cewek. Atau kamera 2 yang logo Apple kegigit bos. Ya udahlah. Videonya sampai sini aja guys. Gue bakal terus jomblo sampai minimal kamera 3 lah gitu kan. Sama ya, kehidupan sudah layak lah ya. Baru gue bakal coba reaction cewek-cewek yang cakep. Gue nanti. Mungkin video ini sini aja guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Video ini tidak pernah dibuat pakai script. Kalau misalnya ada salah kata, gue minta maaf. Karena gue buat video langsung apa yang gue ucapin. Yang pasti gak ada kata-kata benarnya ya. Kalau ada emang kata-kata baik, silahkan ambil baiknya. Di sini gue Fadli undur diri. Sampai jumpa di video viral selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Membentang kontrakan pernah saya lepaskan. Dan tak pernah saya mau berpikir untuk pergi dan berpindah. Karena kau yang mampu buat saya nyaman dalam cinta. Terukir bahagia saat tong dua bersama. Saya harap kau menjadi terakhir dan yang pertama.